saya Adiansa SPD dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang menggambarkan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam siar madrasah. Dalam liputan kali ini, kami akan menyampaikan berita tentang MTSN 5 Tabalong yang melaksanakan pesantren Ramadan secara online. Berikut liputannya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong melaksanakan pesantren Ramadan online pada tanggal 15 sampai dengan 17 April 2021. Jenis kegiatan pesantren Ramadan online yang dilaksanakan ada dua. Pertama, kegiatan mandiri, di mana siswa akan mengirim foto laporan kegiatan ibadah harian, setoran hafalan Quran dan hadis melalui aplikasi WhatsApp. Kedua, siswa mengikuti kuliah Ramadan yang disampaikan oleh guru mata pelajaran agama melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan YouTube. Dari hasil pemantauan tim Breaking News pada Kamis 15 April 2021, hari pertama pelaksanaan pesantren Ramadan online, siswa nampak antusias mengikuti pengajian agama yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran agama melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Pada hari pertama, siswa mendapat pelajaran tentang pengertian puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta rukun puasa yang disampaikan oleh Wahyu Hidayat SAG yang menjabat sebagai guru fikih. Begitu pula pada materi kedua yang disampaikan oleh Hajah Nurhayani SAG yang menjabat sebagai guru Quran Hadis. Ia menyampaikan materi tentang pengertian tauhid serta macam-macam tauhid. Jadi puasa itu bukan hanya menahan nafsu, bukan. Menahan pandangan, bukan. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu yang membatalkan apapun. Ya. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun menahan sesuatu yang membatalkan, tapi sampai siang aja, nah itu bukan puasa namanya. Jadi tetap puasa itu dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa. Pahami tauhid ya, rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid itu artinya esa, satu atau tunggal. Jadi Tuhan kita Allah adalah Tuhan kita yang satu, Tuhan kita yang tunggal, Tuhan kita Tuhan yang tidak diperanakan dan dia tidak pula punya ayah, tidak pula punya ya. Jadi Allah kita adalah Tuhan yang satu, tunggal ya. Dalam bahasa kita adalah ada dua teknik pelaksanaan dan pengumpulan laporan tentang kegiatan siswa selama pesantren Ramadan online. Pertama, dengan lembar kegiatan ibadah harian siswa yang telah dibagikan sebelumnya. Laporan dikirim setiap hari melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk foto lembar kegiatan. Kedua, setoran hafalan Quran dan hadis berupa video atau voice note WhatsApp kepada guru pengampu pesantren Ramadan. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Kami segenap kru Breaking News MTSN 5 Tabalong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.